Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi guys. Ya, yang kemarin ini guys sudah difotoin dan sudah diupload, tinggal open albumnya. Sekarang kita akan buka lagi paket dari Om Ahmad Tiono Pekalongan. Silahkan simak sampai akhir guys apa isinya. Monggo. Oke guys, langsung saja ini ada satu paket dari Om Ahmad ya, lumayan besar sih. Dan ini dua dus digabung jadi satu guys. Oke, langsung saja kita unboxing dulu. Oke guys, kita pisah dulu aja ya guys, yang besar dan yang kecil ini. Jadi biar mudah nanti untuk mulainya unboxing. Pengirim dari Om Ahmad Tiono dari Pekalongan. Terima kasih banyak Om, sudah mempercayakan kami untuk dilelangkan sebagian koleksinya. Ada dua paket ya guys, kita buka yang besar dulu. Langsung saja ya guys, kita buka paket yang paling besar ini. Yes, sudah terbuka. Oke guys, di sini terlihat ada Gundam guys, Gundam SD. Oke, coba kita lihat. Wow, apa masih segel nih? Kurang tahu ya. Kemungkinan sih masih segel. Nanti saya tanyakan kepada Om Ahmad dulu ini. Gundam SD. SD guys. Dan beberapa Hot Wheels tentunya. Di sini ada Bentley Continental Super Sports dan Ford Focus RS. Ini ada Ford Focus RS again. And then ada Dodge Charger Drift, Range Rover Evoque, Matchbox, dan Lamborghini Aventador G. Ini ada lususan juga nih guys, nanti ya kita lihatnya juga lususan. Oh, ini ada blister lagi guys. Dari blister ada Cadillac Emirates dan 17 Ford GT Jaguar Corvette. Di sini ada Corvette again dan Cadillac Mercedes AMG GT. Ini ada loose lagi. Ini ada loose lagi, loose again. Kita buka satu persatu nanti ya guys.
Sekarang yang blister dulu. Ini ada Jaguar dan Mercedes dan motor Ducati, guys. Ada, wow, eksklusif packing, di packing secara eksklusif, guys. Ada Nissan Silvia, very cool item. Ini ada Ford Fiesta, double Ford Fiesta, Ford Fiesta. Dan ini loose-loosean lagi, guys. Khususannya lumayan banyak ini, guys, untuk lelang kali ini, guys. Oke. Dan yang terakhir, guys, ada tim transport Hakusuka Nissan Skyline HD 2000 GTX dan Sakura Sprinter. Very cool. Very cool, guys. Okay, guys, lanjut ke, sudah habis ya. Okay, sudah habis. Lanjut ke item loose-nya yang sudah terbungkus. Banyak sekali ini, guys. Kita buka satu-satu apa isinya. Tetap stay tune, guys. Okay, guys, I'm back again with me, Shinsetsu Nahito. Okay, langsung saja isinya apa ini, Luz. Ini ada apa ini, prototype, tapi di bawahnya tidak ada tulisannya, guys. Di sini ada apa lagi nih, pass and gasser, guys. Terus ini ada apa lagi nih, ini ada McRig, guys, dengan tambonya Hot Wheels Team Racing. Ini ada loop cube, tidak ada tulisannya lagi di bawah, loop cube. Ini ada armor truck, guys. Ini ada 5 alarm. Okay, guys, 5 alarm. Ini ada Mayor Manx VW. Base-nya ya, guys, base VW. Ini apa ini, penasaran gua. Oh, ini ada Streamliner. Ini ada transit, transit apa itu, lupa saya, gak ada tulisannya bawahnya, guys. Ini ada Ford Torino ya, apa bukan, gak ada tulisannya lagi, guys. Ya, gak ada tulisannya nih. Ini ada apa lagi nih, Mazda Miata. Ini ada Alfa Romeo, guys. Ini ada Dodge Lil, guys. Di sini ada satu item lagi. Oh my, this is Nissan Silvia
S15 ya guys, Nissan Silvia Swiss. Taruh sana guys, disendirikan guys. Ini ada twin mill, seri berapa ini entah, serinya udah banyak sekarang twin mill guys, twin mill. Ini ada HW40 atau prototype, kita lihat untuk memastikan. Nerve hammer ternyata guys, saya salah guys. Dan ini ada DeLorean, jadi MC DeLorean. Sini ada muscle lagi guys, Ford Mustang GT guys, Ford Mustang. Ini ada El Camino, oh Ford Ranchero ternyata, Ford Ranchero 72 Ford Ranchero. Ini ada Dodge, nggak ada tulisannya di bawah, tapi ini tulisannya 2003 Viper, Dodge Viper. Ini ada Cool One, Cool One guys. Ini ada apa lagi nih, Tomica guys, Civic Type R, Civic Type R guys. Ini ada Bulletproof, nothing to lose, Far away. Wah, langsung nyanyi guys. Ada Mazda Miata, ini ada Honda Fit, tapi sudah loose guys, from Tomica, Honda Fit. Ini ada, wah ini Ford Mustang Mach-1 guys, Super Cruiser, hanya sangat highest harganya, highest. Ini ada Corvette Monkey, Gas Monkey. Sini apa lagi nih? Ini jagoannya di game Hot Wheels nih guys, namanya lupa saya nih. Oh iya, Rip Road. Ini ada terakhir Mercury Cougar. Oke, lusnya sudah semuanya lusnya. Kita singkirkan dulu guys. Nanti kita akan buka yang satu paket kecil ini guys. Oke, dari Om Ahmad Tiono. Oke guys, lanjut lagi guys, kita buka satu paket kecil dari Om Ahmad ini. Tesius, piu, nice. Oke, ada BMW Key 1300R, this is it. BMW K, and then once again, ada Cadillac ATS VR, keren juga ini guys itemnya. Okay, again, ada apa ini? Ini format box ini guys, nggak tahu namanya. Oke, Ford Fighter, Ford Fighter guys. Lagi ini ada Chevelle atau Mustang lagi,
Ternyata Chevrolet SS guys, Chevrolet SS. Wow, this is it. What this is? Oh, nice packaging. Pemaketan yang sangat bagus, kasih dus lagi dilipet-lipet dan ditaruh sini, didus lagi. Ini Formula Drift. Oke, lanjut. Apakah ada lagi? Oh man, ada lagi guys. Ada Nissan Silvia lagi. Wah, very cool item guys, Nissan Silvia. Oke, dan tadi juga ada Nissan Silvia meramaikan lelang ke-81 Kaido Ki. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Dan jangan lupa beribadah guys. Terima kasih telah menonton. Bagi yang ingin titip lelang, silahkan kontak ke nomor WA yang ada di deskripsi ya guys. Terima kasih Om Ahmad Tiono dari Pekalongan yang sudah mempercayakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.